Hai, anda bersama kami di Amans. Sudah tiba masanya untuk kami membuat ulasan mengenai peranti yang menjadi perhatian ramai ini. Realme C3 telah dilancarkan pada 3 Mac 2020. Apa yang menariknya, kami sendiri sangkakan bahawa peranti ini akan mendapat prestasi yang cukup baik. Tapi sebenarnya tidak seperti yang diramal. Mulakan ulasan, Realme C3 dijana oleh chip pemproses Helio G70, RAM 3GB dan sistem operasi adalah Realme UI 1.0 berasaskan Android 10. Oleh kerana peranti ini tidak menyertakan kes pelindung untuk digunakan bersama, kami harus ceritakan mengenai rekaannya terlebih dahulu. Satu sahaja yang kami gembira mengenainya iaitu tiada langsung masalah kotor dengan cap jari. Kami juga sentiasa campurkan peranti dengan kunci, telefon pintar yang lain, AirPods dan sebagainya, tiada kesan yang serius terhadapnya. Jadi untuk mereka yang bimbang mengenai keselamatan ataupun cala dan sebagainya, usah risau, anda hanya perlu menampal ataupun meletakkan screen protector ataupun screen pelindung. Bergerak ke topik kedua, prestasi. Ini mungkin tidak enak untuk didengar, tambahan lagi untuk mereka yang sememangnya merancang untuk membeli. Namun dengar dulu penjelasan dari kami. Mengenai prestasi, Realme C3 mempunyai masalah lengah masa yang agak tinggi. Masalah ini mungkin bukan disebabkan baru, tetapi bagi kami lebih dari itu. Contoh yang boleh kami bagi adalah seperti peralihan aplikasi, menekan sesuatu pilihan memakan sedikit masa beberapa saat. Pada mulanya kami ingin salahkan internet yang perlahan. Selepas membuat ujian, kelajuan ternyata tidak dan sememangnya daripada peranti ini sendiri. Bukan bermakna peranti ini sebenarnya tidak bagus, malah Realme C3 menawarkan fungsi yang tiada pada peranti lain dari segi software seperti rakaman skrin terbina, kemudahan tangkapan skrin yang lebih spesifik, malah mereka ikon tersendiri memang terbina pada sistem operasi. Sudah semestinya tidak banyak yang dapat ditawarkan oleh Realme dari segi hardware, tetapi lebih kepada cara Realme memberi kelebihan dari segi perisian seperti ini. Bergerak terus kepada permuak. Ya, betul, spesifikasinya tidaklah begitu baik jika dibandingkan dengan mana-mana peranti yang berharga RM1,000 contohnya. Namun untuk mereka yang inginkan peranti sedap-sedap hendak dipakai, inilah dia. Tetapi bukan kepada mereka yang ingin bermain COD, PUBG dan sebagainya, serius kami bagi amaran kepada anda. Pada kameranya, gambar yang terhasil pula di sini ada naik dan turun untuk sensor yang mereka guna seperti ketajaman gambar, ketepatan warna. Kebanyakannya adalah okey sahaja untuk 12MP. Yang penting adalah tidak begitu banyak masalah selain daripada fokus yang agak sukar ataupun fokus hunting terlalu kerap pada cahaya sedikit malam. Walaupun begitu, bagi kami ia sudah cukup bagus. Rakaman Full HD yang tiada EIS memangnya agak bergoyang serba sedikit. Nasihat kami, gunakan software Google Photos untuk stabilkan balik. Dari segi ketahanan bateri, ia membekalkan bateri berkapasiti 5000 mAh. Amat mencukupi untuk mana-mana peranti kecuali Samsung S20 Ultra. Bagi penggunaan kami sendiri, ia dapat bertahan daripada 100% hingga 19% adalah 8 jam lebih. Hasil daripada 2 hari penggunaan seperti menggunakan aplikasi map, mendengar lagu melalui pensiman muzik Tidal ataupun menonton filem. Tidak banyak dapat kami komen kepada anda seperti skrin 720p. Walaupun resolusi yang rendah, keterangan skrin adalah lebih penting. Pengecasan 10W memanglah tidak begitu pantas. Kami pasangkan pada 18W adapter dan dapat pengecasan penuh dalam masa 1 jam 50 minit adalah baik-baik saja. Kemana kami ingin pergi dengan ulasan ini? Anda seorang yang mahukan peranti mampu milik dan sanggup mengorbankan sedikit fungsi sedia ada yang tidak bagus ya? Inilah produknya. Anda mungkin akan menyoal kami kembali, lebih baik membeli telefon pintar sebelum-sebelum ni. Betul, tetapi peranti yang lama itu tidak kerap dikemas kini, sehinggalah Android 10. Tidak lupa juga dengan security update, antara muka yang baru, Realme UI dan mungkin rekaan yang lebih moden. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.